Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sahabat? Semoga kabarnya baik selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di SPC Sahabat Petani Cikidang dengan kami Asep Setiawan. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Admin akan infokan atau update harga terbaru tentunya. Nah, yang kita sudah ketahui dan yang kita alami sekarang itu harga kapulaga lagi rendah. Ya, lagi turun. Harganya berapakah ya sekarang ini? Nah, untuk harganya sahabat-sahabat sesuai survei yaitu pengepul kecil belian itu di untuk basah ya, itu belian di 10.500 sampai 11.000. Pengepul besarnya belian basah itu di 12.000 sampai 13.000 dan ada juga kemarin ada yang belian itu di 14.000 sampai 15.000 tetapi jarang ya. Itu yang benar-benar butuh aja ya gitu, seperti itu. Dan untuk keringnya berapa? Oke, dan untuk keringnya yaitu untuk pengepul kecilnya belian di 75 sampai 80.000. Dan pengepul besarnya belian kering yaitu di 85 sampai 95.000 per kilogramnya. Untuk kebanyakannya yaitu beliannya untuk kering ya, pengepul besar yaitu di 80 sampai 93.000 ya. Nah, tetapi diambil kebanyakan yaitu di 85 sampai 95.000. Dan untuk 100.000 gimana? Itu udah jarang sahabat-sahabat beliannya, hampir gak ada ya. Oke, terus gimana nasib kapulaga? Apakah nanti akan selalu turun atau naik lagi? Nah, diperkirakan sahabat-sahabat sesuai survei dan sesuai perkiraan ya, kita lihat ke lapangan untuk kapulaga, stok kapulaga di gudang-gudang gitu ya dan lain-lain. Diperkirakan kapulaga akan naik di akhir Januari atau di bulan Februari. Mudah-mudahan perkiraan penaikan ini bisa terjadi sahabat-sahabat, sehingga kita semua terutama sahabat pencinta kapulaga bisa bahagia dan sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat-sahabat, segitu aja yang dapat kami infokan. Adapun nanti ada penurunan, ada kenaikan lagi, insya Allah akan segera mimin infokan lagi ke sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.